Kalau kata saya tak ada apa, tak ada apa. Tak ada apa, mas. Tak ada apa. Tak lebih kurang. Kita buat dua cincin, that, that way the way. Oh, yeah, you all dah tahu. Betul. Kalau menipu boleh nampak tau. Ya Allah. Okay. Tak, kita orang selesa kawan. Tak boleh tak. Kita orang selalu gaduh. Tak boleh. Yeah. Ha, cincin kawan lah. Itu, kita orang selalu ada bahan-bahan dia sikit. Dia mengajuk satu hari. Cuma dia bagi. Eh, ambil lah. Kawan boleh mengajuk ke? Boleh. Bukan mengajuk sebab selalu tak suka dia. So, cakap kacau dia, tiba-tiba dia macam merajuk macam tak nak lah yang Japan. So, macam, okay, saya tunjuk dulu lah. Kita je, tak ada apa pun. Nak tahu kita jumpa asal-asal kerja je. Macam ni, lepas tu sebelum ni pun jumpa sebab kerja juga. Kalau tak ada kerja, tak ada. Tak ada pun jumpa-jumpa ke apa. Memang kawan. Alah, air dia kata pun. Betul lah, kawan tak ada apa-apa. Betul. Sebab dia macam kacau, macam our personal things kan. Macam like benda, macam kita orang dah macam tak tertumpu pada kerja kita orang. Dah tertumpu pada personal kita orang. Dan benda macam like apa yang kita orang buat. Macam like saya berkawan dengan siapa dia jadi isu lah. Ada yang bakal lala dia macam. Benda tu tak best. Benda tu bukan benda yang sepatutnya jadi. Sepatutnya kalau benda tu support saya dengan Lala, it support all the way. Daripada dari segi career, dari segi hidup lah. Tak kisahlah saya dengan Lala atau tidak, ataupun Lala dengan orang lain, atau dengan orang lain. Just move on lah. Sebab benda ni pun melekat sebab cerita tujuh hari minta aku ni, sebab Sophie dan Helmi. Sebelum ni saya ada je cerita yang tujuh hari minta aku satu yang Sophie dan Helmi, tapi tak menjadi macam tu juga. Saya ada lagi telemovie yang keras dengan Lala sebelum ni, tak ada juga. Ada lagi few cerita-cerita sebelum saya dengan Lala. And bila kerana cerita tujuh hari minta aku dua jadi, tiba-tiba semua orang nak kepak balik cerita-cerita yang kita orang pernah buat apa-apa. So benda tu, saya happy bila benda tu vibe yang positif pada saya dengan Lala. Macam like, okay, kita orang nak kena fight dengan banyak-banyak lagi budak-budak baru dekat dalam industri ni. So kita orang ada satu benda yang okey, yang orang lain semua nak dan kita orang ada. Dan kita orang jagalah, dan itu adalah semua untuk bidang kerja lah, bukanlah pasal untuk personal. Kalau kata saya dengan personal, kalau betul saya dengan Lala, dan jadilah. Kalau tak jadi, dan janganlah sebab akan jadi satu benda yang macam marah tak suka and then like kecam. Dan sebelum ni kita orang, kalau kata bukan tujuh hari macam tu, memang macam itulah saya kacau Lala. Macam itulah saya dekat set Lala, macam itulah saya. Bukan dekat set tujuh hari dia. Kalau kata saya tengah show dekat set orang lain tu, macam tu juga. Itulah macam ni saya bukan dengan Sally sebab saya kena bonding lah, dia dah kahwin. Ha, kena ada macam tu lah. Contohnya sekarang sampai saya dengan Lala jadi macam ni sebab... Okay, contoh kelas saya dengan Lala sebab kita orang single. Kenapa Sally dengan Syukri tak ada pun orang cakap, oh nak tengok jorang kahwin. Kenapa? Sebab orang tahu tu, dengan hakikat dia jorang dah berkahwin. Kebetulan kita orang jadi macam ni dan orang suka. Okey, kita orang tak ada masalah. Saya lah, saya tak tahu Lala. Saya tak ada masalah bila orang suka saya punya, saya yang gading Lala. Sampai dah kurik. Bila terlalu macam bila dah sampai dah kurik, saya pun punya personal macam what? Apa benda ni? Asal nak kena ada yang sampai suruh saya cakap dengan Lala minta maaf sebab saya main dengan Lala. Apa yang saya main dengan Lala? Apa? Saya pula orang suruh orang cakap saya buat benda tak baik dekat dia. Maksudnya jam saya jadi diri saya. Memang inilah kita orang. Dia suruh I jangan buat you macam ni, caption apa tak baik macam tu. Siapa yang cakap tu? Betul kan? So bila kita sendiri baca macam alamak, kenapa ada benda-benda yang negatif tak timbulkan macam tu? Sebab dah suka dia suka lah kan, kenapa nak kena ada dah tak suka lah. Saya tak boleh nak cakap riman, saya tahu ni asam garam dalam kerja saya. Saya kena terima. Saya takut nanti takut salah cakap, takut kadang-kadang saya kata rimas ke, saya tak suka ke apa. Takut orang akan berfikir secara lain. Saya terima semua. Saya okey je, enjoy je baca komen-komen diorang. Betul. Walaupun mungkin benda tu kadang-kadang ada terusik ke. Betul. Tapi saya terima secara positif. Yang penting saya tahu siapa saya. Yang penting you tahu I just suka you. Saya ni you tahu I just suka you. Yang penting, nanti kita kawan. Janganlah, maksudnya diorang orang luar kita tak boleh salahkan sebab diorang tak tahu.
Tuhan. Saya pula macam ni, rasa macam ni. Bila pasal-pasal doa, pasal jodoh-jodoh ni semua, saya rasa itu kan kerja saya dengan Tuan Lala, itu semua kerja Tuhan. So kalau orang kata doa yang baik, doa yang baik tu tak semestinya saya kahwin dengan Lala. Bukannya tak semestinya saya bersama dengan Lala. Doa yang baik tu mungkin saya dengan orang yang lain, Lala dengan orang yang lebih baik. Mungkin itu doa yang baik. So saya doa yang baik tu saya ambil amin. Dan tu harsh lah kan. Rasanya. Nampak macam kita orang bergaduh pula kan. Macam what we said sebelum ni pun. Kita memang cakap kita kawan pun. Dan aku sebelum ni juga kalau kata saya okay, benda tu jadi 7 hari ni. Kalau sebelum ni pun mungkin orang tak pasan, mungkin orang tak macam tu juga saya kacau dia. Kalau scroll bawah-bawah gambar lama-lama kan, ada je. Tapi mungkin orang tak pasan. Sekarang ni bila satu je saya cakap, satu je titik pun orang akan cakap oh macam-macam. So dia jadi macam tu lah. Dan saya jadi diri saya sendiri. And sorry, dan saja like saja saja tak ada benda yang stressful macam dan we buat live on that. So when kita buat live, saya tak rasa benda tu jadi isu untuk saya lah. Kalau saya nak benda tu sorok-sorok ataupun ada isu, mesti saya akan buat diam-diam. Macam tu mana dia bagi balik ke apa? Ada. Personally tak kisah kalau dalam drama, tak apalah. Nak pergi gunung, diorang berharap pun tak apa untuk karakter tu. So untuk kita ni pun tak tahu nak cakap dia berjaya sebab tak tahu, Tanta nak kita tak ada. Tanta, dah kan, mati dah. Tanta yang kahwin orang lain dah. Tahu betul, kan? Betul. So, tak tahu nak cakap. Tapi kalau untuk dalam drama, kita tak kisah untuk harapan dia orang nak apa tu untuk kita ke apa. Tak kisah. Saya selesa kawan. Saya pun okey. Kalau orang lain kan, mungkin dah marah, eh lala lu besar cakap macam tu depan kamera kan. Tapi saya okey je dia nak cakap macam tu, nak down saya depan kamera kan. Okey, memang itu memang saya memang dengan dia macam tak pernah jadi pun. Tapi memang macam tu, kalau orang lain mungkin macam what apa ni lala macam you down lah depan. Sebab saya okey, sebab memang macam tu lah gurau saya dengan dia kan. Selagi dia macam label tu, okey lagi kan. Kan? Kenapa dah tengok dia? Awas! Bukan sebab apa? Yalah, nanti apa yang cakap semua macam untuk you. Okay, alright. Tak apa lah, tu private lah. Kalau lah. Tak ada. Apa-apa pun saya terima semua. Saya bersyukur, alhamdulillah dengan apa. Jadi, saya anggap benda ni mungkin benda saya akan dapat rezeki yang besar. macam tu lah dia kan. Macam tu lah saya dah develop benda tu dengan dia sebelum ni pun kan. Cuma kalau dia nak drop saya kat set, dia drop saya macam tu je kan. Saya pula layan tadah, silakan. So, yelah memang, sama juga macam kita tadah aje dia mengacau kita. Haa, sama lah. Bila dekat IG tu rasa macam ni masak cepat sibuk. Tahulah aku sibuk. Tahulah macam tu lah semua kategori macam macam tu. Macam komen terus nak delete tapi macam
Tapi dia pun pernah buat juga. So macam dia sama je, macam tu. Tak kisah pun, saya sama je. Tak kisah langsung. Sebab memang sebelum saya, memang like saya cakap sebelum ni pun memang saya macam tu kan dengan Lala. Then sekarang ni baru orang nak perasan, baru orang nak oh ha 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 apa yang saya buat. Then dulu pun macam tu juga. So memang saya dengan Lala memang macam tu. Memang setiap kali shoot dengan dia. Tapi lepas saya shoot dengan dia, lepas ni awak takkan tengok lah saya dengan dia lagi. Sampailah kita shoot balik, barulah ada balik. Sama juga macam tu. Macam tu lah. Memang lepas shoot, kita orang tak ada jumpa. Kalau kata selagi tak ada benda-benda macam ni, ataupun pergi atau rancangan apa-apa, tak ada lah. Okay, kadang-kadang kita suka beli-beli orang tu macam marah lagi. So, jadi marah hari tu macam buat, kacau lagi lah. So, macam, and dia tak ada sampai level macam orang yang sentap gila, yang macam tiba nak emo. Tak pernah drop ni tengok. So dia bukan jenis yang sentap. So okay, selesa gurau dengan dia. And then yalah, mungkin dah lama, dah banyak sangat job, dah banyak sangat cara kacau. Dia pun dah malas nak layan dah. So macam tu lah. Alah, tak ada aku. InsyaAllah tak ada. Tak ada. InsyaAllah tak apa, tak ada kot. Kalau dapat itu dia lalak. Dalam macam nanti 29 ni pun dia ada. Dia ada jam ni. 29 ni saya ada job dengan dia lagi. Apa dia jam ni. So akan ada lagi kacau lagi. Tak tahu apa yang keluar pula nanti. Tapi tak apa, ada Mak Leha lah tu.